Pemerintah Cina bersedia memperdalam hubungan kerjasama strategisnya dengan Indonesia. Hubungan erat kedua negara diharapkan menjadi contoh bagi negara-negara berkembang dalam membangun solidaritas dan kerjasama serta mendorong pembangunan bersama. Langkah ini juga menyuntikkan energi positif bagi kawasan dan dunia. Penguatan kerjasama kedua negara itu ditegaskan dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping di Chengdu, China, Kamis 27 Juli 2023. Lawatan 3 hari Presiden Jokowi ke negeri tirai bambu ini untuk memenuhi undangan presidensi. Jumat ini Jokowi akan menghadiri upacara pembukaan ajang olahraga para mahasiswa sedunia, FISU World University Games ke-31 di Chengdu. Sejumlah atlet Indonesia berpartisipasi pada ajang olahraga 2 tahunan tingkat mahasiswa itu. Presiden juga dijadwalkan bertemu sejumlah CEO atau pemimpin perusahaan Cina. Cina adalah mitra dagang dan investasi terbesar bagi Indonesia saat ini. Tahun 2023 bertepatan dengan 10 tahun kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Cina. Xi menyatakan ingin memanfaatkan momentum 10 tahun kemitraan strategis komprehensif itu untuk memperdalam kerjasama strategis dengan Indonesia. Ia mencatat tahun lalu sebagai pembukaan babak baru dalam membangun komunitas Cina-Indonesia untuk masa depan bersama. Dalam pertemuan bilateral, kedua pemimpin membahas penguatan perdagangan, investasi, kerjasama kesehatan, kerjasama pembangunan ibu kota Nusantara, hingga kerjasama riset serta teknologi. Selain itu, beberapa isu kawasan seperti kerjasama ASEAN-Cina, dukungan Cina terhadap sentralitas ASEAN untuk mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan sejahtera juga menjadi materi pembahasan. Kedua pemimpin juga ingin memastikan penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan standar yang tinggi. Dalam pertemuan, Cina juga bersedia memperluas impor komoditas curah dan produk pertanian dari Indonesia, serta menyoroti bidang kerjasama mobil listrik dan kota pintar.